main bareng semua ya. Iya. Kayaknya kamu memang masih cocok kan main sama anak-anak segitu. Ayo pasti ya. Hai Palop, ulala wow, selamat bergabung kembali di channel Ujang Halu di reaction video vlog dan music. By the way, apa kabar hari ini Palop? Alhamdulillah, semoga Palop-Palop dan keluarga selalu diberi kesehatan ya. Nah, di kesempatan kali ini Ujang Halu kembali lagi akan mengajak Palop-Palop nobar bareng momen ketika Pare Prayoga sedang free ya. Jadi setelah Pare Prayoga mengisi acara di Indramayu, tim Pare Prayoga kembali ke Jakarta dan kebetulan Pare Prayoga sedang free ya, tidak ada jadwal, sehingga Parel dan tim menyempatkan healing-healing nih guys. Seperti biasa ya, kalau di Jakarta Pare Prayoga pasti main ice skating lagi. Nah, mari kita tengok keseruan Pare Prayoga sekarang juga. Taman anggrek, main ice skating. Wuh. Gile, ABG. ABG nih, udah ABG nih sekarang nih. Yang bagus tuh. Kita mau main skating ya guys ya, di Taman Anggrek. Iya kan? Bener kan? Apa? Skating kan? Skating. Skating, Panus gak bisa ngucap. Skating. Di mall itu ada musiknya, males banget aku nge-vlog di mall. Aku gak pernah kena. Aku sering ditayangin gak pernah kena. Iya kan? Di mall itu ada musiknya katanya, Vanus males dengernya. Itu soalnya kalau nge-vlog itu kalau ada musiknya langsung kena copyright guys. Jadi musiknya masuk ke rekaman videonya, itu kena copyright. Nanti aja di mobil. Ini ternyata solar ya, Bang. Dan bakarnya. Yang mana? Ini Scarlett ini. Ini kayak Innova ini. Nah gitu rel, biasain kamu tuh jalan, gak usah pakai koper terus. Kayaknya udah gak cocok deh kalau pakai koper. Kayaknya udah agak-agak ini ya Parel ya, sekarang agak kelihatan agak tinggi ya. Oh, kamu kalau pakai koper tuh udah gak cocok Parel, gak usah pakai koper. Kebayang guys, segede gini dia masih minta gendong sama Om Rais waktu di Malaysia itu. Gak mikir apa dia ini sekarang. Udah tinggi dia tuh sekarang tuh. Kamu ABG Parel sekarang. Oke, ini udah sampai ke mall ya. Mulai deh dia pencicilan. Duh, HP-nya Farah mana? Iya ini, waduh, Om Rais ini. Katanya mau beli batu baterainya, oh nggak beli-beli, Om. Waduh. Baterai.
baterainya koper Farel udah sama. Baterainya koper. Baterainya koper. Ya, kali ada yang mau donor batu baterai koper. Kopernya Farel ternyata baterainya udah soa katanya guys. Jadi dia pernah dipakai. Oh, itu pakai baterai. Kebanyakan dinaikin. Oh iya sih, pakai baterai ya. Kira-kira bisa dicas. Kopermu kenapa? Udah lah Om Rais, emang dia udah gak pantas pakai koper. Sekarang udah gak bisa pakai koper guys. Ternyata baterainya toak. Ya kebayang lah itu berapa, satu tahun yang lalu loh itu. Kayaknya belum diganti-ganti baterainya. Sekarang udah ini ya, mencapai batasnya. Baterainya itu waktu masih zaman-zamannya sama Pak David itu kalau gak tau. Selamat siang, panggilan kepada Abi Ketut, waktu bermain lagu ini. Sekali lagi panggilan kepada Abi Ketut, waktu bermain lagu ini. Terima kasih. Di Farel. Itu kayak sepedanya si Shinchan ya, kalau gak salah. Ayo, mau main apa, Peng? Paling jangan di situ lah, kamu 13 tahun. Udah gak cocok. Udah, Om, tanya. Kapan? Cepat. Ayo, ayo, ditanyain ayo. Ini punya di sini. Bukan. Dia seneng mainannya anak-anak TK. Bercanda, bercanda. Jahat. Bercanda. Pada minta foto. Iya, oh iya, digandrungin parelnya sama dede-dede kecil. Gak main bareng. Iya kita di sana. Beruntung banget mereka ketemu parel kita. Nempel semua. Ini nanti main bareng semua ya. Ya. Kayaknya kamu memang masih cocok ya main sama anak-anak segitu. Ayo pasang. Udah. Jadi ketua gengnya. Parel, tinggal dulu ya, dadah. Udah dewasa dia. Mainannya kayak gitu. Oh, mainannya, guys. Mainan bocil semua yang dia pilih. Aduh. Kenapa tadi itu ya? Air. Katanya mereka mau main skating ya. Skating ya, ujung juga lebih bisa ngucapin. Seharusnya itu dilepas payeng sepatunya. Apa itu? Ya jakin. Oke, videonya habis. Ih, seneng ya dia healingnya itu ketemu sama teman-teman, guys. Meskipun teman-temannya bocil semua, tapi kayaknya dia masih cocok ya bergaul sama anak-anak seusia segitu. Pilihan permainannya itu permainan anak-anak kecil. Ya ampun, parah. Oke, terus ternyata kopernya nggak dipakai itu. Bukan parahnya udah gak mau pakai. Ternyata katanya baterainya soak, guys ya.
Kalau baterainya gak soak, mungkin sampai sekarang masih dipakai sama dia kopernya. Bagus lah baterainya soak, soalnya dia udah gak pantas pakai koper, udah tinggi sekarang ya. Bener gak mak-mak ya, 13 tahun loh udah ABG, sekarang masih pakai koperan dia itu. Kadang kalau bukan koperan, masih juga sempet-sempetnya minta gendong sama Om Rais waktu di Malaysia, kan aneh dia ini. Oke lah, kalau begitu di pertemuan singkat ini Ujang tutup dulu. Semoga palop-palop terhibur. Ujang juga tidak lupa mendoakan palop-palop semoga selalu diberi kesehatan ya. Nanti Ujang lanjut lagi. Sampai jumpa.